Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembukaan kali ini nama kita adalah kita teknik mesin. Di sini saya akan menggambar menggunakan versi AutoCAD. Ini AutoCAD. Di sini kita menggambar ini dulu. Kita akan menggambar ini. Adjustable bezier. Gambar ini nanti akan dibuat menjadi gambar proyeksi. Terus sebelum itu kita menggambar edit dulu, edit gambarnya. Ini kita mulai saja langsung. Oke, di sini. Kita setting dulu. Bentar, lalu kita buat. Waktu 10. Koma 2. 97. Jadi coba kita lagi setting sini ukurannya 10,10. Bentar, ini 400,277. Nah, jadi ini sini 30. Sini 400. Jadi itu seharusnya. Lanjutnya kita buat lagi. Atas 7,5. 7,5 permisinya di AutoCAD. Oh, geser ke kiri sepanjang 450. Enter. Bawah. Bawah. Koma 2. Enter. Udah. Jadi lainnya. Besok next. Dengan 15 geser 150 cukup yang atasnya juga ke atas 7,5. Sorry, ini ada yang salah. Salah ini dari resort. Tingginya 7,5. Kembali juga untuk yang terjadi ini sudah mulai terlihat kerangkanya. Bisa ke sini 43 ke bawah.
besar. Mungkin 30. Turun panjang 30 meter. Besar panjang 35. Atas tinggi 30 meter. Besar samping 30. Ke bawah besar 30. Ini sudah mulai terlihat ya. Sini perhatikan sini perhatikan sini. Di sini juga belum 7,5 5 di sini ya bisa 43 oke kalau udah ya berarti 95 95 juga sembilan juga sama kelihatan untuk dari tiket yang akan kita gunakan ini besar 10 turun 15 dari sini bisa 35 turun 37,5 besar sejauh 80 sorry, 84 tapi 85 naik 2 kotak ke atasnya 22 85 aduh sorry agak tadi agak bentar atas 22 kemudian enter lalu sini sepanjang 20 atas berarti 22 sorry bukan koma aduh
40. Bawahnya 12. Jadi tinggal kita dan teks kosong ketik aja teksnya, langsung muncul teks. Coba di choose style, terus array, baru diklik jauh mana teks yang akan kita gunakan ini. Setelah itu langsung diklik aja misalnya. Untuk ngepasin supaya teksnya nggak kental, kemudian saya berikan spasi. Itu tergantung kerapian, bisa diatur sekritik mungkin dari teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kosong teks itu yaitu cara saya kali biar nggak capek-capek nulis ketik lagi. Tinggal di copy. Copy. Sini lagi desain udah benar, desain dua kali ini kondisinya. Kan yang tadi desain sama yang ground grupnya nggak sama, hasilnya kayaknya dengan spasi. Sama kayak yang mau tanya kalian udah spasi. Selanjutnya ini tulisannya
topi paling yang gak dibutuhkan buat otiknya. Kalau teman-teman bisa mengotik dengan cepat, itu suatu keahlian juga bisa dikembangkan. Tolong lagi tadi. Misalnya item dan itu pesan aku tidak lagi teks. Jadi sini kalau menurut saya bagian yang paling agak sulit ya namanya sih kalau menurut saya. Dan nanti kita ambil satu tahap sendiri yang mudah mungkin. Bagian yang berikut apa bahasa Indonesia yang berikut ya
Sayang seni. Sama. Aduh, sorry. Tolong lagi. Thanks. Jadi bagian dari etiket menggambar. Ya, setelah etiket menggambar jadi, kita akan lanjut menggambar. Ini gambarnya. Oh, kalau saya di sini menggunakan garis bantu biar enak sih. Ini garis bantunya terserah teman-teman. Saya sih nggak diukur, ada tapi ada beberapa yang kan garis bantu itu diukur. Kalau saya nggak usah diukur, cukup perkiraan aja. Karena cuma garis bantu yang gunanya untuk membantu. Bisa dihapus ketika sudah selesai. Sekian saja. Ya, buat jadi bantu kita. Saya ada gambar ada CAD juga. Gambar yang lain tidak gambar menggunakan CAD. Kan gambarnya itu dalam bentuk 3 dimensi akan kita ubah dalam bentuk 2 dimensi. Gimana caranya? Begini caranya. Sama itu buat diameter, diameter yang ini kan di gambar pertama itu dalamnya 30. Ini diameter dalamnya 30. Lalu diameter luarnya. Diameter luarnya itu 60.
parameternya apa? Oh, berarti tadi bukan 60, tapi tadi itu 110. Berarti tadi menggunakan ya, center diameter. Menggunakan center of radius. Jadi, salah. 30. Entah. Setelah itu, setelah di... kita menggunakan... ini, ke atas. Sini. 30 geser itu gesernya 56 turun 30 juga enter. Oke, ini kita dapat titik pertama lalu kita buat sini untuk diameter filter of meter diameter yang dalam itu 14 lalu satunya adalah center of radius yang satunya adalah 5, radius satunya adalah 15 beda ini lalu lagi jarak dari sini ke sini itu 15 sama kayak tadi diameter yang dalamnya tuh sorry tadi kerut yang mana tadi yang ini center of diameter ini tadi itu diameternya 15 sorry diameternya 14 lalu radius radiusnya 15 ini sudah lalu kalau udah gini kita rapikan dulu rapinya gimana? Bisa menggunakan print atau bisa nyebutnya printing tapi sebelum itu orang disebut ini terus ini yang 7 4 bisa 15 enter ke atas enter 7 enter 15 ini kita taruh di screen hampir jadi lalu yang tadi tapi ini sampai 15 ke 15 bagus ini 30 lalu ini 15 baru kita print setelah itu kita akan buat diameter satunya
10. Pasnya semua 20. Apa sih acara online nggak apa-apa nih. Udah selesai. Lalu bawahnya juga. Lalu ini laba sih juga. Pas laba sih. Pas laba sih. Jadi tinggal di frame ya teman-teman. Saya keren karena saya akan menggunakan mode epic. Inilah namanya mode epic hero. Jadi gambar pertama jadi kita buat gambar kedua. Ingat, gambar atas dan bawah harus lurus. Gambar atas dan bawah harus lurus. Jadi, untuk meluruskannya, saya buat garis lurus dari atas, dari gambar yang ada sini. Saya akan buat garis lurus. Line. Ini sebenarnya buat pelurusnya, garis, saya bilang garis bantu juga. Saya geser ke samping. Panjang ya dari titik pertama adalah 26. Tadi kan dari sini, jadi gambar ini, gambar yang dari titik ini ke titik yang ini 56, dari titik ini ke sini 15, dari titik 15 ini ke ujung sini 20, berarti ntar 56 ditambah 15 ditambah 20, berapa? 26 tambah 20, terus 91 jadinya 91. Dan ketinggian dari gambarnya 15. Entar. Jarak di sini adalah 5. Ke atas 5 juga, samping sini dari tadi ya 15, dan titik utamanya tadi 15, geser ke titik lagi ke titik utama satunya 15 juga 15. Nah sudah nih, titik utama 15, geser ke sini juga 15. Terus dari sini saya sih turun ke bawahnya 5, geser, berapa nih? Ini 15. Sensornya sama, sama benar. Oke, lihat ini terjadi.
belum jadi. Jadi titik tengahnya tadi ketinggiannya 15, sini aja, sini 15 untuk tingginya, tinggi lubangnya sini itu 40. Kata besar sini adalah 30 karena tadi diameter yang digunakan pada lot 60. Nah, kita pakai jari-jarinya, jari-jarinya itu sama dengan 30. Mantap. Oh, jadinya 25. Nah, udah. Setelah udah, ya udah. Ini kita jadikan ini udah gambar kasarnya udah kelihatan, sudah enak. Jadi tinggal kita buat lain titik utama sini. Ini kan geser 7. Karena tadi awal udah diameter 7 dari jarinya. Kita lalu ke bawah 20. Kita udah hari dari sini adalah 7 juga sama, sininya 20 juga sama. Enter, udah jadi. Jadi belum crime sini juga, sini udah 15. Bawah 40. Saya akan jelaskan. Ini adalah tarik garis putus-putus. Ini jadi senternya. Garis putus-putus. Garis putus-putus ini wakil lubangan ini bolong. Jadi kan tidak bolongan mas ya. Nah, bolongan ini. Mengantar sini soalnya ada lengkungan. Dari sini ke sini. Ini lengkungan. Ini soalnya terlengkungan. Bagaimana cara membuat lengkungan? Langsung klik aja fill. Ini ada fillet. Fillet. Kita pakai F radiusnya. Enter. Radiusnya kita gunakan 3. Ini. Jadi fillet lagi. Nah, tadi saya sudah diukur, ini tinggal. Nah, dilihat lagi. Nah, sudah. Oke, sudah ya. Tepkan dulu untuk ini. Agak panjang ke atas sedikit, ke bawah sedikit. Ini kita menggunakan cara yang tadi yang sudah itu, tapi sebelum itu akan saya kasih dulu garis titiknya biar nanti enak kalau sambut garis titik lagi. Ini juga keren dulu tadi. Oke, ini untuk dari garisnya order. Nah, harusnya ada tulisan center. Nah, ini paling gede nih center. Oke, center. Oke, tinggal diklik aja, klik klik layarnya, center. Udah mas, udah. Gak percaya mas. Ini mas. Belum dong, oh belum. Belum mas. Oke, udah. Oh, udah nih. Ini gak merata ya. Kenapa gak merata? Karena tadi ada yang
tadi kerjanya double ternyata. Ternyata double ini sekarang kerjanya cuma satu. Tadi kan double, jadi yang garis yang dalamnya itu nggak kelihatan bahwa itu adalah spesifikasi. Buat itu lagi. Kita mulai lagi tadi, klik aja. Yang di center belum udah tuh belum udah ini belum udah jawabannya kita sudah udah B clear. Oke, sekarang yang ini kita buat jadi gede. Sama kayak tadi, order. Buat. Display dulunya, kalau keluar. Select. Nah, pakai dasar. Sebagai ini, dari plus-plusnya. Oke. Dulu oke saya lihat jadi nah ini kita apa kan mas cara yang awal tadi mas nah. Lo ya mas ya. Ini kalau dia sertifikasinya juga ikut terhapus atau hilang. Ini sudah masih sudah jawabannya. Sudah dua gambar, tinggal gambar satu lagi. Nah, perlu tiga karena dua gambar ini belum cukup untuk mewakili. Cukup sih. Tapi ada beberapa yang belum cukup tadi kalau beberapa. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Saya tadi menggunakan garis bantu supaya lurus masih supaya lurus ini masih sini aja agak jauh ya, dari sini kita mulai depannya berapa mas? 60 enter tingginya berapa? 40 nah ya cari lagi sini 60 kita buat kayak apa kotak apa lihat ini sudah mulai terbentuk dari bagian sampingnya oke kita buat ini entah dari sini berapa untuk buat kotakan sampingnya itu adalah di depan 60 di sini 20 enter atas jadi tingginya paling tinggi adalah 15 enter geser ke samping sini 5 enter ke atas 5 enter sampingnya berarti karena tadi pakai yang terpenuh berapa karena 15 adus 15 enter bawah 5 enter samping tanyanya kok oh
berapa sih panjangnya? Sini. Kita sini 20. Ini bukan 7. Salah. Oh, jadi kita lihat dulu, kita lihat gambarnya. Ini sini 60, sini 60, sini 20. Jadi ada jarak ini kan 20. Ada 40. Oh, 40. Itu benar. Cek di atas, berarti 10-10. Sepuluh, enter. Oh, seperti mungkin namanya gagal deh. 15, enter, gesernya 5, enter ke atas. 5, enter ke samping, 30, enter ke sini. 5, enter ke sini. 5, enter ke bawah. Adalah 12. Enter. Oke. Nah, ini yang benar tadi. Sedikit lah. Ada manusia, manusia. Manusia ada salah. Oke, tinggal kita buat seperti ini ya. Lintai apa mas? Yang ini enggak di copy juga. Nah, kalau ini copy mah lebih ribet mas ya. Ini. Ini. 15 ya. Enter. 15 geser ke sini. Lah 7. Coba di sini adalah 5, ah sorry, 15 dikit 20. Kita lagi pakai online lagi sini. Coba di sini lah 7 juga. Enter ke bawah 2. Ini sudah jadi. Belum sih, belum jadi. Ini online. Sini ada sini tinggal di tengah dulu. Di tengah ada 60, berarti sini 30. Sini 15. Enter ke bawah 40. Tengahnya geser sini 15, ke bawah sama yaitu 40. Ntar ini garis titik-titik, garis titik, garis titik, ini garis titik-titik juga. Apa garis titik-titik? Lihat di sini ini kan bolongan. Nah, bolongan itu ntar berarti ini yang ini bolongan yang diameternya 30, yang ini diameternya 14, itu bolongan yang kecil ini. Oke, paham, paham. Oke, jadi
Jadi di sini kita buat, waduh, ini dihilang dulu ya, sorry. Ya, dihilang dulu. Jadi cuma sebagai penjelasan aja sih. Tapi kan udah paham, jadi dihilang dulu aja. Nah, kita buat ini melengkung dulu, yang ini. Kita buat lengkungan dulu, seperti ini. Kayak tadi, kita mampu kerjakan, kita udah mengatur radiusnya. Langsung aja itu sudah jadi tinggal tadinya tadi ini turun ke bawah oh sini turun ke bawah sepanjang agak. Jadi udah tinggal ntar garisnya kita ubah. Tandain dulu garisnya yang mau kita buat garis terus terus. Teset, oke. Terus terus, terus. Oke. Jadi sebenarnya bisa kita klaim. Ini kita kasih titik tengah. Titik tengah di sini turun ke bawah. Oh benar. Ke atas. Oke, terjadi. Ternyata sudah sampai hampir 1 jam ternyata kita buat video. Video yang bagus. Nice. Oke, sekarang kita buat ukurannya. Ukurannya di mana? Di mana, di mana, di mana? Oke, kita buat ukuran yang dulu. Kemarin, seperti yang kemarin yang awal. Kita sudah kasih kayak bocoran atau apalah ini dan ini ke awal kemarin 20 ini nggak sampai 24 aja udah simbol orangnya juga 4 aja 4 aduh 44 salah oke cross dimension. Sudah gede. Lihat, sudah gede. Oke, terus. Ini nggak usah, tentu karena udah tahu dari diameternya. Lima belas, oke. Oh ya tinggi ini ya. Kawan tinggi ini berapa? Tinggi sini ada, di sini ada. Jaraknya. Saya kasih garis pantau dulu. Ini dong. Yang satu dulu sih karena ntar sini sudah mewakilin kita sama. Satu sih. Banyak.
Harusnya jangan langsung ya. Biar nanti ada tandanya. Sini ke sini. Sini. Ini nanti ada tandanya. Ini ke 26 ada tandanya. Plus ada tuh. Plus 56. Langsung ke radius. Radius itu bisa pakai kosong. Yang dalam itu pakai diameter sini. Pakai diameter. Biar urutan ya. Ntar ke radius juga sini. Sama aja. Nah, tinggal yang ini. Untuk 30. Diameter yang sudah diketahui, cetaknya udah, tingginya udah, huruf yang belum ya, hurufnya. Dan semua ukurannya, jadi ini udah, dan ini kalau desain, ditulis siapa yang desain, drawing siapa yang gambarnya, jaketnya siapa yang ngecek, profilnya, terus drawingnya, ini drawing nomor berapa, drawing keberapa, terus tanggalnya, terus skalanya ini sheet ini lembar lembar keberapa kalau misalnya gambarnya bukan banyak lembar. Nah itu ini itemnya, ini item tadi file naik deskripsi dimension material gitu ya, file name ini, terus ini file namanya ini drawing name, sini drawing name nya lima. Nah sini ini adalah untuk apa ini Amerika atau Eropa kayak gitu. Sini udah, ini udah selesai gambarnya karena sudah gambar selesai, jadi kita berpisah. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.